Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam tangguh, dan salam kebangsaan. Bapak dan Ibu, situasi saat ini ketika pandemi COVID-19 masih berpengaruh dengan banyak negara dikarenakan pembatasan perjalanan. Pengembangan berbagai vaksin memberikan harapan baru bagi para pelaut di tengah keputusasaan. Ribuan pelaut tidak bisa meninggalkan kapal, sementara banyak pelaut yang tidak dapat naik kapal. Krisis kemanusiaan ini mengancam pelayaran dan perdagangan global. Kita semua harus berbuat lebih baik untuk mendukung para pelaut Indonesia Heroes atau Help and Ready Onboard Seafarer yang selalu terus memberikan dukungan serta servis terhadap perdagangan global. Sebagaimana diuraikan dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi pada bulan Desember sampai saat ini, lebih dari 50 negara anggota IMO telah melakukannya. Kami juga terus menempatkan perhatian khusus pada kesejahteraan pelaut, terutama kesulitan pelaut selama pandemi COVID-19, ketika pemerintah dan stakeholder berusaha untuk memulangkan 172 pelaut yang stranded atau menunggu di Fiji untuk dapat pulang kembali ke tanah air. Kita akan menghadapi tahun yang penuh tantangan pada masa COVID pasca 19, di mana sistem pelayaran yang berkelanjutan, sustainable of shipping, termasuk di dalamnya peningkatan keahlian keterampilan pelaut akan selalu menjadikan peranan penting buat kita semua. Mari kita semua bergabung dan mendukung tema maritim dunia kita, pelaut sebagai inti dari masa depan pelayaran, seafarer at the core of shipping future. Hidup pelaut tangguh Indonesia, sukses pelaut tangguh Indonesia. Terima kasih Direktur Perkapalan dan Pelautan Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut.